Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'mati tatimu salihat. Wabifadlihi tatanazzal al-khairat wal-barakat. Wabitafiqihi tatanqaqul maqasid wal-ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Ba'd. Fi hadha al-yawm sanawasil ma'adatana yang al-qira'ah. Qad wasalna fi ad-dars as-sabi'. Wasalna fi ad-dars as-sabi'. Fi al-wahda ath-thalitha fi safha 68. Dengan kalimat al-jadida syira' min kalimat ishtara yashtari. Syira' aqsuhu ba'a yabi'u. Al-bay' wa syira' syira' wal bay'. Naam, istita'a istata'a yastati'u. Al-muwasalat. Fakkaru yafakkiru fakkir berfikir ba'idun aqsu qaribun ukhra yang lain. Ukhra itu yang lain. Mu'annath mu'annath min akhar. Akhar ukhra. أخرى للمؤنث آخر للمذكر. طيب مالك لا يحضر إلى المكتبة كل يوم. يعني هذه القراءة كما في الحوار. Jadi ini bacaan memang persis diambil intisar dari hiwarnya yang sebelumnya. Malik la yahdur ila al-maktabati kulla yawmin li'annahu yaskunu fi makanin ba'id wala yastati'u an yarkaba sayyaratil ujrah li'anna ujrataha ghaliyatun. Jadi Malik tidak bisa datang ke perpus setiap hari li'anna yaskunu fi makanin ba'id, karena dia tinggal di tempat yang jauh. Wala yastati, dan dia tidak mampu, tidak bisa an yarkaba untuk mengendarai atau menaiki sayyaratil ujrah, mobil taksi. Lian ujrataha ghaliyah, karena sewanya mahal. Malikun la ya'rifu mawqifal hafilat. Malikun la ya'rifu mawqifal hafilat. Malik tidak tahu aina, yani mawqifal hafilat, tempat pemberhentian bus atau halte. Wa la ya'rifu wasilatan ukhra lil mawasal. Dia juga tidak tahu media transportasi yang lain. Malik yufakkiru fi syira'i darajati nariyah. Maka Malik berpikir untuk membeli darajah nariyah. Sepeda motor ini kalau darajah nariyah. Kalau ada misalkan yang menggunakan biziadati nariyah, itu artinya sepeda motor. Kalau cuma sekedar darajah, dimana sepeda saja. Liasila biha ilal maktabati, agar dia bisa sampai ke maktabah. طيب اولا اجب عن الاسئله الاتيه لماذا لا يحضر مالك الى المكتبه كل يوم لانه يسكن في مكان بعيد اين يسكن مالك اين يسكن مالك كما في الحوار قريب من المطار كما في الحوار لو ترى الاجابه دي كيرو اشاري الاجابه دي الحوار yang pertama tadi sebelumnya. Limadha la yarkabu Malik sayarat al-ujrah? Lianna ujratu ghaliyah. Hal ya'rifu Malik mawqif al-hafilat? La ya'rif. Fi ayyi shay'in yufakkir Malik fi syira'i darajah nariyah? Ajib an al-as'ilati al-atiyah. Hal 'indaka sayyarah? Yani hadhihi su'al yani su'al khas yani lakum wa lakunna al-talabah. Pertanyaan yakni syakhsi, ya, pertanyaan pribadi. Alinda ka sayyaro kaifa tasilu ilal mahad, seandainya nanti sudah belajar offline nanti, kira-kira kalau ke mahad pakai apa ya? Kaifa tasilu bil mahad, jawabannya asilu ilal mahad bi sayyaro ujro bidaraja naria bi wa lahir. Talatha, hal tufaddilu al hafilata aw sayyaratal ujro? Lebih suka mana, hafilah atau sayyaratul ujrah?
Arba, kam qimatu tazkiratul hafilah? Berapa harganya tiket bus? Kalau ada tiketnya. Ini enggak usah tiket, langsung saja harganya berapa kalau naik bus. Ilal mahad yani, maksud ilal mahad. Thalithan ikra an-nas as-sabiq. Rabi'an uktub an-nas as-sabiq fi qirasatik. Jadi an-nas as-sabiq, aina an-nas as-sabiq? Hadha huwa. An-nas as-sabiq hadha huwa. Nah, hadhihi uktubu marratan tsaniyah. Ditulis ulang ini semua. Fi qirasatik. Aina? Nah. Hadhihi soal di rukun rabi. طيب والآن نواصل إلى الدرس الثامن. الدرس الثامن رحلة بالقطار. رحلة بالقطار. يعني هذه يعني قصة مالك. بس عن مالك. رحلة perjalanan على القطار. Kereta api. Jadi latihan di kitor perjalanan dengan kereta api, dengan menggunakan maksudnya dengan menggunakan kereta api. Kalimat al jadida hiwaya, hiwayatun, hiwayatun itu hobi. Kitor, zakiru hadi, perhatikan bapak ini karena ana la utarjim maratan tsaniyah di al hiwar wa fil kira ba'din. Syahada yushahidu menyaksikan, melihat al-manazir pemandangan, mahatto terminal, mahatto terminal, utlah libur, mani' larangan, faqat saja, lakin tapi. Taib, hal tarakibu nahi wa sarfiyah, hal tufadilu ta'irata awil qitar. Hal tufadil ta'irata awil qatar? Jadi faddala yufadilu lebih suka yang lebih memilih ta'ira atau qatar. Musyahidul manadhira fi'il mudari domir ana syahadtul manadhir fi'il madi domir ana syahadal waladu al manadhira. Jadi anak kecil itu menyaksikan pemandangan. Syahadatil bintu al-madir al-walad untuk laki-laki, al-bint untuk anak perempuan. Hayyakallah, hayyakallah. Ini ta'birat ya ta'birat. Hayyakallah itu mirip mirip dengan barakallahu fik. Semoga Allah menghidupkanmu, tapi maksudnya itu menghidupkanmu ya. Memanjangkan umurmu begitu. Berkahi. Ahyakallah. Lamani artinya tidak ada larangan. Lamani artinya no problem. Maafi muskil. Lamani bagaimana maafi muskil. Tayyib. Al-hiwar. Hiwar baina Malik wa Tariq. Ahlan ya Tariq. Ahlan ya Tariq. Ahlan ya Malik, hayyakallah. Ahlan ya Malik, hayyakallah. Araka taqra'u kitaban. Hal hiwayatuka al-qira'atu? Hal hiwayatuka al-qira'ah? Apakah hobimu adalah membaca? Naam, ana uhibbul qira'ah. Wa anta ma hiwayatuka? Wa anta ma hiwayatuka? Ana uhibbus safar. Saya suka bepergian, traveling maksudnya. Ana uhibbus safar. Hal tufaddilu? Hal tufaddilu? Hal tufaddilu safar bit tayra aw bil qitar? Tufaddilu al qitar li annani ushahidu al manadhir al jamila. Sahih.
أفضل القطار لأنني أشاهد المناظر الجميلة. أما إذا كانت يعني بالطائرة يعني فقط المناظر يعني فقط في الصحاء هكذا. Kalau naik pesawat kan kadang pemandangannya begitu-begitu di awan. Awan saja. Tapi kalau kitor yang mana terkasir, banyak pemandangan, banyak jenis. Hada jamil, walakin ma ijra'atu safar bil kitor, ma ijra'atu safar bil kitor, yang hadhi kullu syarahna ijra'at, ma ma'an ijra'at safar, ma wadi. Alaika faqad, jadi bagimu, alaika faqad berarti kamu hanya harus, begitu ya, kamu cuma harus, alaika faqat kamu hanya harus antazhaba untuk pergi ilal mahatto ke terminal wa tashtari tadhkara dan beli tiket. Simple, simple as that. As simple as that. Sahlun jiddan. Mudah sekali. Ma ra'yuka fi rihlatin bil qitar min ar-Riyad ila ad-Dammam? Apa pendapatmu firihlah untuk pergi bil qitar dengan naik kereta min Riyadh, dari Riyadh ke Dammam. Dammam juga salah satu kota di Arab Saudi. Maksudnya pergi sama-sama ya. Jadi apa pendapatmu kalau pergi sama-sama naik kereta api dari Riyadh ke Dammam? Riyadh asimatu as-Saudi, Riyadh ibu kotanya. Dammam salah satu kotanya juga. Qala Malik, la mani'. It's okay, yani la mani', ma fi mushkilah. Nazhabu fil 'utlati al-usbu'iyah, kita pergi di libur weekend. Kita pergi pas libur weekend. Fahadhi naam hadhi al-hiwar wa hadhi surah surah al-qitar tahat. Hada huwa surah al-qitar. Naam. Taib. Wal-an. Hawil al-jumlah al-atiya kama fi al-namuzaj. Sekarang latihan. Hawil al-jumlata al-atiyata kama fi al-namuzaj. Sekarang antum merubah fi al-madi domir huwa ila ila domir huwa ila domir hiya. Jadi instruksinya antum merubah fi'il madi. Ini kan domir huwa. Menjadi domir hiya. Syahadat domir hiya. Apa ciri khasnya kalau domir huwa? Ya, itu dasarnya nih. Kalau domir hiya tinggal tambah huruf ta terakhir. Di akhir fi'il madi. Akala akalat. Akalat. Kalau ada alif lam setelahnya akalatil bintu atau syahadatil bintu. Ini kan ada alif lam setelahnya. Berarti harus kasrah dia syahadati. Tapi kalau tidak ada alif lamnya maka dia apa tandanya sukun. Dan tuh juga merubah kata-kata walad di sini. Ini kan walad semua. Al-waladu, al-waladu, al-waladu. Ini semua diganti dengan kata al-bintu. Adapun kata ketiga ar-rasail, ad-darsa, al-qura, ad-darrajah semuanya tidak dirubah. Intinya yang dirubah cuma fi'il fi'il madinya yang domir huwa menjadi domir hiya. Caranya tadi tinggal tambah huruf ta terakhir. Baru kasrahkan kan karena semua kan ada alif lam ini. Kemudian kata semua kata al-waladu ganti dengan kata al-bintu. Itu wadi jiddan. Gampang sekali nih perubahannya. Saya akan langsung bacakan. Nanti antum yang tulis. Zan hakada. Arsalatil bintu ar-rasail. Arsalatil bintu ar-rasail. Laibatil bintu al-qurata. Hafizatil al-bintu ad-darsa. Rakibatil al-bintu ad-darraja. Tabakhatil bintu at-ta'am. Tasallamatil bintu tadhakir, hajazatil bintu al-makan, syahadatil bintu al-manatir. Apa lah? Baik, nuhasil. Tanian. Hawil kama fil namuzaj. Al-namuzaj. Nah, ini beda lagi. Merubah domir. Fi'il malah. Syahidul manajir. Syahidul kan fi'il mudhari
ضمير أنا، المضارع بضمير أنا، أما شاهدت في الماضي بضمير أنا أيضا بضمير أنا، ولكن هذا يعني مضارع، هذه مضارع أشاهد أرسل نعم أرسل أحفظ أطبخ، أما شاهدت في الماضي بضمير أنا. طيب nah, sekarang silakan dirubah حول كما في النموذج. Jadi أشاهد المناظر menjadi شاهدت المناظر. أرسل الرسائل berarti menjadi أرسلت الرسائل. ألعب الكرة menjadi لعبت الكرة، dan seterusnya cara akan cari في الماضينya bagaimana. أحفظ الدرس، أركب الدراجة، أطبخ الطعام، أتسلم التذاكر، أحجز المكان، أنتظر العطلة. طيب والأخير ثالثا، أكمل كما في النموذج. هل تفضل نقطة 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 أو نقطة نقطة نقطة؟ Ada pilihannya adalah at-ta'iro dengan al-qitar. Berarti langsung saja jawabannya adalah ufaddilu al-qitar. Berarti dia memilih pilihan yang kedua. Dia lebih memilih pilihan yang kedua. Di setiap kata-kata yang kedua. As-sayyaratu al-amal al-auda al-naum sayyaratul ujrah. Jadi begini. Berarti langsung saja tulis begini. Hal tufaddilu darro atau ini kita masuk di contohnya. Hal tufaddilu atau irata awil kitor. Fadilul kitor. Hal tufaddilu ad-darrajata au as-sayyaro. Ini masuk di nomor satu. Hal tufaddilu ad-darrajata au as-sayyaro. Ufaddilu as-sayyaro. Hal tufaddilu ad-dirasata aw al-amal? Ufaddilu al-amal. Hal tufaddilu as-safar aw al-auda? Ufaddilu al-auda. Hal tufaddilu al-akla aw an-nawma? Ufaddilu an-nawm. Hal tufaddilu al-hafila aw sayyaratul ujra? Ufaddilu sayyaratul ujra. Hal tufaddilu ad-darajata al-ula aw ad-darajata as-siyahiyah? Ufaddilu ad-darajata as-siyahiyah. Hal tufaddilu al-kitab ila akhirih. Kalau mau simpel, langsung saya terak kata-kata yang ketiga ini ambil. Ufaddilu al-khitar. Ufaddilu sayyaru. Ufaddilu al-amal. Ufaddilu al-awda. Ufaddilu al-naw. Al-akhir. Ini maksudnya nomor tiga apa? As-safar al-awda. Apa kamu suka pergi atau justru al-awda itu maksudnya pulang kampung? Ya? Maksudnya pulang kampung. Kembali. طيب اذا هذا هو درسنا اليوم سنواصل ان شاء الله في يوم الثلاثاء القادم اقرا تمام ثم سأل اقرا انت sekalian ده sekalian saja الكلمات الجديدة مدينة bukan yang kata baru Madinah. Madinah ya kota mubakkiran itu early, cepat atau di awal mubakkiran. Izan faddala Malik as-safar bil qitar ila Madinati Dammam fa akmala ijra'at as-safar thumma ishtara tadhkiratan wa hajaza makanan fil qitar zahaba Malik ila al-mahatta mubakkiran qabla mughadaratil qitar. Malik datang ke terminal di awal-awal sebelum keberangkatan fitur kereta. Mengapa di sana dia qabala shadiqahu Tariqan, bertemu dengan temannya Tariq. Faraqiba al-qitar. Mereka menaiki qitar, wa minal qitar syahada al-manazir al-jamil. Baik, soal silakan dibaca sendiri, dijawab sendiri. Tidak tahu ya, tanya di grup. Soalnya juga begitu, ini pertanyaan pribadi. Al safar tabil qitar, sudah pernah enggak pergi dengan pakai kereta api? Ila aina? Kalau sudah pergi ke mana?
لماذا فضلت السفر بالقطار؟ Kenapa kamu lebih suka pergi dengan قطار؟ كم دفعت قيمة التذكرة؟ Berapa tiketnya yang kereta api؟ أين وضعت حقيبات ملابسك؟ Tas pakaianmu di mana kau simpan kalau kereta api؟ من القطار شاهدت مناظر جميلة ما هي؟ Dari kereta api kan kau melihat pemandangan yang banyak, pemandangan yang bagus-bagus. Apa saja pemandangan bagusnya? Kam saatan safarta, berapa jam kamu telah pergi dengan menggunakan kereta api? Jadi ini semua tergantung dari pertanyaan pertama. Hal safarta bil qitar. Kalau dia bilang na'am, otomatis nah jawab ke semua. Nah jawab ini semua dari nomor 2 sampai nomor 7. Kalau bilang la, maka nomor 2 dengan nomor 7 tidak ada di manfaatnya. Tidak usah dijawab. Kemudian salisan terakhir, ikhra an-nas waktu fi qirasati. Jadi sudah naik kembali teksnya yang baru saja keluar. Hada yani darsuna fi hadzal yawm fa wasana sudah insyaallah fi yawm thalatha sedang dikerjakan. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.